terbang ke Bandara Internasional Lombok dan dilanjutkan ke Bandara Sumbawa Besar. Dari Sumbawa Besar, kita menuju Kecamatan Alas. Dari dermaga kecil di Alas, kita menuju ke Pulau Bungin dengan kapal motor. Perjalanan memerlukan waktu sekitar 45 menit sampai 60 menit. Dari kejauhan, Pulau Bungin sudah mulai terlihat. Penduduk Pulau Bungin merupakan suku Bajo yang terkenal sebagai pelaut yang ulung. Pulau Bungin sudah tampak lebih jelas lagi. Pulau Bungin ini termasuk ke dalam Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar. Pelan namun pasti, Pulau Bungin semakin dekat. Kita segera merapat di dermaga Pulau Bungin. Sampai kita di Pulau Bungin. Suasana yang sangat alami. Kita sudah sampai di Pulau Bungin. Di Pulau Bungin ini jarang sekali pepohonan ataupun rumputan, sehingga kambing pun biasa makan kertas ataupun kardus. Rumah panggung suku Bajo di Pulau Bungin. Oh.